Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu mengenai Rizky dan Ridho The Academy tengah berduka atas musibah yang sedang menimpa mereka saat ini. Atas kejadian tersebut, Lesti Kejora juga ikut menangis terhadap musibah yang menimpa Rizky dan Ridho itu. Bagaimana kabar tersebut? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kabar duka datang dari pedangdut Rizky Ridho The Academy beberapa saat yang lalu. Dalam postingannya di Instagram, Ridho dan Rizky mendoakan salah satu orang penting dalam hidup mereka. Tulisan duka cita Ridho dalam postingannya tersebut langsung menuai komentar duka dari para netizen. Dalam postingan yang diposting Ridho itu, nampak terlihat Ridho dan Bang Abu atau yang lebih dikenal dengan nama Umbek tengah berada di dalam Masjid Nabawi Madinah. Ridho menuliskan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya Allah, Bang Abu, secepat itukah? Bang Abu orang baik yang pernah Ido kenal. Yang tenang ya Bang di sana. Semoga amal ibadah Bang Abu diterima di sisinya. Abu Bakar, hashtag Al-Fatihah, tulis Ridho dalam laman Instagramnya. Postingan tersebut langsung dibanjiri dengan beragam komentar daripada netizen. Netizen juga ikut memberikan doa kepada Umbek tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka buat Umbek. Semoga husnul khotimah, tulis Irsya, salah satu netizen yang juga ikut berkomentar dalam postingan Ridho itu. Dari sekian komentar tersebut, ternyata Lesti Kejora juga ikut mengomentari tulisan Ridho dengan caption menangis, "Umbek," tulis Lesti. Namun sayangnya, komentar Lesti tersebut tak ditanggapi oleh Ridho sendiri. Meskipun demikian, banyak yang mengatakan dalam kolom komentar Lesti, mungkin Ridho sedang melayat ke rumah duka atau tidak memegang HP sehingga belum sempat membalas komentar Lesti Kejora itu. Begitulah informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai kabar duka yang datang dari pedangdut Rizky dan Ridho The Academy. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.